الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers and sisters, Abi sedang di airport Ahmad Yani di Semarang. Ini Abi mau berangkat sekarang dari Semarang menuju Jakarta. Ada yang terbersit dalam benak Abi tentang konsep tawakal. Jadi tawakal itu seperti pesawat terbang ketika hendak berangkat. Sebelum berangkat, sebelum take off, pesawat ini dipersiapkan, dikontrol mesinnya, diisi bahan bakarnya, sehingga semuanya sudah insya Allah dijamin dia bisa take off. Mesin sudah menyala dan semua persiapan sudah dimaksimalkan. Nah, setelah itu pesawat terbang lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya kemudian setelah itu dia take off. Begitu dia take off, dia tinggalkan landasan. Nah, pas dia lepas landas, di situ tawakal. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemegangnya. Di sinilah makna tawakal. Tawakal itu bukan hanya menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha sebelumnya. Tidak. Tawakal itu harus ada usaha sebelumnya secara maksimal. Setelah itu silakan take off. Pas Anda take off, di situ Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berkata, "Ya Allah, aku titipkan diriku. Aku titipkan perjalanan ini. Aku titipkan semua yang aku miliki kepadamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu." Itulah makna tawakal. Ketika seseorang bertawakal, maka Allah yang akan mengurus. Tapi syaratnya harus sudah usaha maksimal sebelumnya. Ketika sudah usaha maksimal dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melengkapi kekurangannya. Dari sini kita mengerti mengapa Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidu. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir." Alam taro awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidu. Tahukah kamu, burung terbang itu bukan karena sayapnya, pesawat terbang itu bukan karena mesinnya, tapi akulah yang memegang pesawat itu. Akulah yang memegang burung itu. Begitulah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.